Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sahabat Abdullah bin Mas'ud membagi pesan kepada kita adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ta'lim. Kana, kalau bersambung dengan orang selain berfungsi menguatkan, itu menunjuk kebiasaan. Jadi kalau Anda baca hadis temukan kalimat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini selain menunjukkan menguatkan informasi, memberikan makna pernah dikerjakan, itu juga menunjukkan kebiasaan yang dilakukan. Bicara menerjemahkannya adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu bil mau'izati fil ayami karahat as-sa'amati alayna. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin memberikan pesan dan mempraktikkan pengajaran kepada kami, memberikan nasihat, maka beliau senantiasa membuat jadwal-jadwal sehingga dengan itu tidak nampak kebosanan kami belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pesan di hadis ini, teman-teman sekalian, nanti kita sambungkan dengan hadis yang lainnya. Jika Anda ingin memilih majelis ilmu yang kiranya bisa memberikan manfaat pada diri Anda, maka pesan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, coba Anda petakan dulu. Ya, pelajaran-pelajaran apa yang sekiranya bermanfaat bagi diri Anda? Maaf, tidak harus semua taklim Anda ikuti. Taklim ini ikuti, pindah ini ikuti, pindah itu ikuti. Pertanyaannya, apakah taklim yang Anda ikuti itu Anda membutuhkannya atau tidak? Anda lagi butuh fikih tentang bisnis, Anda masuk bahasan fikih jenazah. Apa yang Anda butuhkan? Walaupun Anda butuh bagian dari itu, tapi ada prioritas yang harus Anda bahas. Maka dari itu, hendaknya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau Anda ingin ikut taklim, Anda petakan dulu prioritas kebutuhan Anda itu apa. Nah, dalam agama nanti prioritas dibagi pada dua bagian. Maaf, masih ada waktu? Ah, boleh saya minta 5 menit? Boleh ya? Ah, saya berikan gambaran, kalau Anda ingin ada langsung harus Anda kerjakan, tidak usah angkat tangan, apalagi angkat kaki, langsung aja Anda pamit, enggak ada masalah ya. Tapi saya minta 5 menit sedikit untuk memberikan gambaran. Saya turunkan dulu dalilnya, satu hadis Nabi di Sahih Muslim. Jadi yang pertama, nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in dikutip oleh Imam An-Nawawi ditempatkan nomor hadis yang kedua. Baik. Singkatnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, turun malaikat Jibril menyamar jadi laki-laki datang kepada Nabi di majlis Nabi. Baik, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah istala 'alaina rajulun shadidus sawadi shadidu bayadith thiyabi shadidus sawadi sha'ri la yura 'alayhi atharus safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi 'ala fakhidhayhi fa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Paham? Belum. Baik, setangkat sebentar. Datang seorang lelaki ya di hadapan kami, kami tidak tahu siapa dia, mengenakan pakaian yang putih bersih, rambutnya menghitam rapi, mengambil sap pertama sampai menempel lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tangannya di paha Nabi, lantas dia bertanya. Perhatikan, pertanyaan pertamanya adalah memberikan contoh pada kita apa yang harus Anda pelajari pertama kali ketika mau ikut ta'lim. Mal Islam, apa itu dasar-dasar keislaman? Kita muslim, masuk Islam disebut muslim, sampai wafat dijaga. Turun Quran surah ketiga 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat kecuali jadi muslim yang baik. Pertanyaannya, ketika saya masuk Islam, apa yang harus saya pelajari pertama kali? Maka dijawab oleh Nabi, ada 5 hal di sini. Satu, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Anda sudah masuk Islam, menetapkan Allah sebagai Tuhan, maka pelajari dulu ilmu yang menguatkan keyakinan Anda bahwa Allah sebagai Tuhan. Ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Jadi kalau Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, jangan cukupkan di lisan kata Nabi, tapi sertakan dengan pengetahuan. Bahkan turun ayat di situ, Quran surah ke-47, ya, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ke-19. Fa'lam, jelas fa'lam. Anda mesti punya ilmu. Maka ketahuilah, ketahuilah itu harus tahu. Makanya dari kata alima, punya ilmu, fa'lam, maka mesti punya ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Anda mengatakan Tuhan saya Allah, disoal oleh orang lain, mana buktinya Allah sebagai Tuhan? Sekarang ramai dibincangkan, di mana Allah, begini, begitu dan sebagainya. Ya, ketika Anda disoal oleh orang lain, kalau tidak ada ilmunya, bagaimana bisa menjawabnya? Karena itu tidak sedikit orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supermi, oh ya. Dikasih supermi pindah, kasih sarung pindah, kasih pakaian pindah, kasih uang pindah. Kenapa? Karena kalimat yang diucapkan di lisan tidak menghunjam ke dalam jiwa. Ilmunya tidak ada. Ini poinnya. Di teman-teman, ketika Anda mengatakan muslim, yang pertama, ayo kuatkan pengetahuan dengan belajar tauhid. Satu. Kedua, kalau tauhid sudah kuat, kenal betul dengan Allah, tiba kecintaan kita kepada Allah, sehingga turun Quran surah ketiga ayat ke-31, paling kiri sebelah atas,
Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakan jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi, ikuti aku, kata Nabi. Maka bagaimana cara mengikuti Nabi? Diturunkanlah ujian lewat amalan-amalan fiqih. Salat wa tuqimas salat, zakat wa tu'tiyaz zakat, puasa wa tasum Ramadan, lima wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji dan umrahnya. Nah, yang keempat ini, maaf, salat, zakat, puasa, haji, turun sebagai pembuktian keimanan kita. Anda bersyahadat, buktikan syahadat lewat amal soleh. Amal solehnya diantaranya yang pokok, salat, zakat, puasa, haji. Syahadat pakai ilmu, ilmunya disebut tauhid. Maka salat pun pakai ilmu. Maaf, zakat pakai ilmu. Maaf, puasa pakai ilmu. Maaf, haji pakai ilmu. Kalau Anda ingin menunaikan salat lantas tidak ada ilmunya, bagaimana bisa menunaikan salat dengan benar? Ya Allah, saya bertobat ya Allah, saya mau kembali kepadamu. Saya akan menunaikan sholat dengan rajin mulai hari ini. Gak apa-apa, maghrib nanti 5 rakaat. Masya Allah, 3. Dan ada ilmunya. Selevel sahabat Nabi bernama Khalid bin Rafi Az-Zurayqi, disebutkan di hadis Muslim, nomor hadis 397, itu pernah sholat di samping Nabi. Datang ke masjid Nabi, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala al-masjid an-Nabawi, sholat di masjid Nabi. Kemudian wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Nabi itu duduk di sisi yang lain di masjid. Dia salat, begitu selesai salat, tsumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alaik. Dia berkata assalamu alaik ya Rasulullah. Kata Nabi, wa alaikas salam wa rahmatullah. Wa alaikas salam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Anda silakan balik salat lagi karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu 3 marat. Dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Mendatangi Nabi berkata serupa, kata Nabi, irji' salli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Faqala ya Rasulullah ma ahsinu ghayra. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dari salat saya yang tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Persoalan orang ini bukan karena dia sahabat Nabi, bukan karena dia salat di masjid Nabi. Persoalannya dia salat tidak sepenuhnya belajar bagaimana cara salat yang benar. Kata orang ini, tolong ajarkan saya. Diajarkan oleh Nabi, kata Nabi, idza qamta ila shalah asbighul wudu. Kalau pengin salatnya sempurna, sempurnakan wudu, begini caranya. Fumastaqbil al-qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Dari mulai itu kemudian Anda bertakbir sampai dengan selesai. Setelah selesai, kita mengenal kalimat yang sangat populer sampai hari ini. Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti kalian melihat saya salat. Melihat saya salat. Ya, Anda bisa bayangkan. Mohon maaf. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Salatnya tidak belajar dengan ilmu yang benar di awalnya. Disoal oleh Nabi, ulangi, kamu belum salat. Lantas siapa kita dibandingkan dengan sahabat yang baik tadi? Kita bukan sahabat, salat bukan di masjid Nabi, hidup bukan di zaman Nabi, tidak di samping Nabi, dan kita salat tanpa belajar. Itu luar biasa. Hebatnya orang tadi, sahabat Nabi, mau belajar. Sedangkan kita bukan sahabat Nabi. Ya, kenapa tidak ada yang mau belajar? Coba cek dari sekian, maaf ya teman-teman, mohon maaf sekali. Ada sindiran yang halus di Quran. Bahkan ada orang salat tidak paham, tidak mengerti apa yang ia kerjakan dan bacakan dalam salatnya. Tanyakan pada diri kita, berapa ribu kali kita sudah ruku dan sujud sampai dengan detik ini? Pertanyaannya, dari sekian ribu sholat yang pernah kita tunaikan, berapa persen bacaan sholat yang kita paham? Jangan-jangan kita baca, kita gak ngerti yang kita baca. Kita sujud tidak paham yang kita ungkapkan dalam sujud. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau tidak mengerti apa yang kita lakukan? Dunia antum saja, antum ikut training supaya paham. Ikut seminar, ikut stadium general untuk menghasilkan kualitas yang bagus. Kenapa untuk akhirat antum-antum tidak kerjakan? Silakan. Dan sahabat mau belajar, antum kurang apa lagi? Sahabat dulu tempatnya sangat terbatas, bawahnya tanah, kalau hujan bocor, becek, kalau panas kepanasan, tiang-tiangnya jadi pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma, masih mau belajar. Antum masya Allah, masjidnya bagus, karpetnya bagus, kipas anginnya banyak, AC-nya juga tinggi, suasananya enak, ustadznya datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga, masya Allah, bagi kita gratis. Ya kalau dengan semua itu belum menyentuh Anda untuk belajar, Anda butuh apa lagi? Anda boleh sampaikan, sehingga dengan cara itulah mungkin yang terbaik bisa kita persembahkan. Jadi teman-teman sekalian, coba kita ukur ya. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita itu sering terlampau cepat kaget, gampang kagum. Kaget, ada taklim kaget, berangkat ke situ. Kagum, butuh? Enggak. Coba cari, petakan oleh kita. Ini yang pokok dulu nih, saya belajar fikih, cari supaya sholat saya benar. Setelah itu bagian kedua dan saya tutup di sini. Mohon maaf, lebih lagi 5 menit ini. Ini betul yang bagian yang terakhir. Dan saya tutup di sini, saya tidak ingin mengambil hak antum dan kewajiban antum untuk bekerja di tempat yang sedang antum kerjakan sekarang. Yang kedua saya akhiri dan saya tutup. Bagian prioritas kedua adalah mengeluarkan pekerjaan atau aktivitas yang kita jalani
dari situ kemudian ambil tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah yang kita bisa pedomani. Kalau yang pertama tadi mencakup keseluruhan profesi, antum pengusaha tetap sholat, antum pilot tetap sholat, antum masinis tetap sholat. Jadi semua berlaku umum, lima pokok tadi. Tapi yang kedua ini khusus. Jadi saya sarankan kalau antum misalnya profesinya apa? Akhwat, sudah berapa tahun jadi ibu? Belasan tahun jadi istri. Pernahkah anda mengeluarkan tuntunan istri soleha dalam Al-Quran? Jangan-jangan anda berdoa jadikan saya istri soleha ya Allah. Jadikan saya istri soleha ya Allah. Bahkan nama saya sudah soleha. Tidak bisa. Anda keluarkan ayatnya. Anda hadirkan hadisnya. Anda pedomani isinya. Pernahkah anda mengeluarkan teman-teman jadi suami yang baik dalam hadis? Ada bimbingan rumah tangga, kitabul usrah. Tahukah anda bahwa rumah tangga Nabi tidak selamanya menegangkan? 150 canda Nabi SAW. Pernahkah anda dengar kita Nabi SAW datang ke rumahnya istri beliau Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha, mendapati adonan, tiba-tiba adonan itu diambil, dicolekkan di keningnya, sedangkan beliau sudah sepuh, bercanda bersama, tertawa berdua, Masya Allah. Pernahkah anda dengar kisah bagaimana Nabi mesra dengan Sayyidah Aisyah, balap lari bersama, Aisyah berkata, aku selalu unggul kalau balap lari dengan Nabi, tapi ketika aku semakin gemuk, kalah lagi oleh Nabi, Masya Allah. Nonton bareng, kadang-kadang digendong oleh Nabi, Masya Allah, luar biasa. Berapa kali antum pernah gendong istri antum? Luar biasa. Bagaimana kehidupannya 150 canda Nabi SAW. Ya. Dengan cucunya Al-Hasan, Al-Husain, kadang diajak ke masjid, masih sempat jalan-jalan. Nabi Rasul, ahli surga, turun surah langsung menjamin surganya. Ya, panglima tertinggi, yang sangat dihormati, disanjung oleh langit dan bumi. Masih punya waktu untuk keluarganya, sayang pada istrinya, dekat dengan cucunya, mengayomi umatnya. Kita siapa? Antum sibuk apa sih? Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan. Gak ada ayat turun menjamin surga antum. Antum siapa? Berangkat gelap, pulang gelap, ketemu anak, gak ngurus. Coba teman-teman, ya, jadi banyak hal yang kadang-kadang sederhana tapi penting dalam kehidupan kita.